bagi dunia ini, dan oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dia berikan dengan cuma-cuma, bukan karena usaha kita. Keterbatasan kita sebagai manusia, dosa pelanggaran, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jauh dari Tuhan, pemberontakan semua dilakukan. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia menanti dan memberikan kesempatan untuk kembali dan melakukan kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus. Simak pujian ini. Bertahun aku hidup jauh dari Tuhan, angku dan kesombongan merajai hidupku. Kesempatan yang Tuhan beri semua aku abaikan. Hidupku pun menjadi tak berguna. Hidupku
Kini aku sadari arti hidup ini, ingin aku kembali melayani-Mu Tuhan setia sampai mati. Janjiku pada Tuhan, aku ingin menjadi serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Ku tak mau hidup seperti dulu lagi. Ku rindu melayani, ku rindu jadi berkat. Masuklah aku dalam rencana-Mu. Dalam dunia
cintamu, sucikan dirimu, sujud di kesunyian kamarmu. Buka hatimu, terus teranglah padanya. Bapamu di surga tahu apa isi hatimu. Hanya dengan kerendahan hati, jujurlah di dalam doamu. Minta apa yang kau perlu, bukanlah kehendakmu, tapi kehendak Bapa yang di surga. Bagi orang percaya, janji-janji Tuhan akan digenapi. Hanya di dalam Tuhan tempat kita meminta dan mengadu segala-galanya. Selama hidup di dirimu,
bersatu dengan Yesus. Sayangnya pada kita.
tak pernah berkesudahan. Meski tanganku lepaskan, namun Tuhan tak pernah lepaskan. Dia selalu berkata, ku tetap di sini anakku. Inilah hatiku, Bapak.
Semuanya
terima. Kini dan selamanya, tiada yang kan berubah. Melakukan kehendakku, inilah kerinduanku.
ya Roh Kudus, cemerlang hatiku. Ya Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Ku masuk hadiratmu, ku kan menyembahmu segenap jiwaku. Lebih dari segalanya, Engkau mengasihiku. Lebih dari hello.